Boleh tahu nggak kalau baju AHA ini original atau KW? Ini 185, kualitasnya oke. Udah yang paling bagus? Iya bagus, kalau bagus. Ada lagi yang lebih murah? Enggak ada. Enggak. Paling segitu sih standarnya. 185. 185 itu kayak gini ya? Udah lumayan, udah 1 tahunan. Udah 1 tahun? Serius? Laris? Laris? Oh, ini kekecilan, Mbak. Oh iyo, hey team, WhatsApp apa kabar? WhatsApp apa kabar? WhatsApp apa kabar? Kembali lagi channel paling bermanfaat, paling beredukasi, tentunya paling pat. Kalian harus komentar. Pertanyaan gini, Wageng, untuk mendapatkan AHA yang aku beli ini, untuk aku giveaway kan ke kalian dengan cara kalian harus subscribe terus kasih alasan kalian kenapa mau banget punya AHA. Terima kasih ya, Wei, sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Oke, Wageng, WhatsApp apa kabar? WhatsApp apa kabar? WhatsApp apa kabar? Kembali lagi di channel paling bermanfaat, paling beredukasi, tentunya paling paten ya, Wageng. Paten. Sedap. Jadi, Wageng, sekarang aku lagi di pasar Parahyangan Bandung. Jadi, aku bakal nyari-nyari baju. Tetapi, selama aku di pasar ini, Wageng, di mall ya, banyak sekali produk-produk yang original, yaitu produk-produk lokal ya, Wageng. Aku bisa melihat yang original, misalkan kayak merek-merek Bandung itu sendiri ya. Di Bandung ini kan terkenal memang kaos-kaosnya itu yang kaos distro gitu ya. Orang jual-jual baju distro yang original ini. Aku bakal cari bajunya AHA. Jadi aku mau nyari baju AHA, aku mau lihat ada nggak produk AHA dijual di Mall Parahyangan ini yang original. Ada ya, Wageng? Kita bakal cari ya, satu ke toko, mana yang ada produk AHA kita akan masukin. Oke, Wageng, let's go. Bagaimana videoku? Kalian harus ikutin terus. Nah, sebelum kalian ikutin videoku, ada baiknya kalian subscribe, Wageng. Karena kenapa, Wageng? Subscribe itu gratis, Wageng. Let's go, ikuti aku, Wageng. Siap. Di kimia, tapi banyak eksperimen. Bisa bilang no manfaat, but it make money, man. Tinggalkan dislike, tapi putar ulang kali. Ini paten, cukup paten, sangat paten, paten kali. Hello, geng, WhatsApp apa kabar? Hello, geng, WhatsApp apa kabar? Hello, geng, WhatsApp apa kabar? Hello, geng. Nah, geng, di sini ada baju AHA. Jadi aku sesuai yang aku bilang tadi, bahwasanya aku bakal beli baju AHA. Dia tanya di sini jualnya ori atau KW. Langsung, siapa sih yang jualin ini, Kak? Siapa yang jualan? Kak, sini dong, sini. Aku mau nanya nih, serius nih, Kak. Kan kebetulan aku kan memang dari semalam mau nyari baju. Bajunya itu baju AHA. Ya kan? Tahu Kakak AHA? Tahu. Siapa? Apa halnya, Kak? Iya, jadi kebetulan gini. Kakak kan orang Bandung ya? Orang Bandung. Udah lama di Bandung? Udah. Kak, boleh tahu nggak kalau baju AHA ini original atau KW? Oh, KW. Berapaan sih harganya? 185. 185. Ini baju AHA juga? Sama. Iya, aku termasuk orang yang ngefans sama AHA ya. Maksudnya keren ya, anak muda berbakat gitu ya. Terus kerja kerasnya paten ya kan. Iya. Jadi Kak, berapa harganya kalau kayak gini? 185. Itu di Bandung udah banyak yang jualan kayak gini? Udah banyak. 185. Ini 185 kualitasnya oke. Udah yang paling bagus? Iya bagus, kalau bagus. Ada lagi yang lebih murah? Enggak ada. Enggak. Paling segitu sih standarnya. 185. 185 itu kayak gini ya? Iya. Oh, KW ya? Nah, Kak, kalau boleh tahu, banyak nggak peminat di Bandung baju kayak gini? Banyak. Biasanya yang beli sebaya aku atau anak-anak? Anak-anak. Oh, anak-anak ya? Kalau sebaya aku? Ada juga? Oh, ada juga yang mau beli AHA gini ya? Oh, oke, siap. Terus? Keren ya? Kalau yang paling banyak laku yang mana, Kak? Boleh tahu nggak? Paling yang ini sih, soalnya lagi model baru. Yang mana? Coba, tinggi dulu. Oh, ini warna biru. 185.000. Oh, Kakak tahu nggak kalau ori berapa? Di atas sekitar 800-an. Oh ya, kalau original 800. Tapi Kakak jual murah ya? Iya, ini KW. KW. Nah, setiap hari ada laku nggak? Ada. Ada produk AHA ya. Keren ya, Kak. Maksudnya bisa booming gitu ya. Keren. Ini produk baru nggak? Oh, itu yang lama. Oh, ini yang lama. Ini harganya lebih murah. Sama aja. Yang 50.000 AHA nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Emang dia AHA paling murah berapa? 185 ya. Kalau aku pakai ini, kira-kira kelihatan nggak ini produk KW? Serius, coba Kakak sendiri. Enggak sih, dasarnya emang sama aja. Oh iya, kok bahannya sama aja? Sama sih. Kakak udah pernah lihat barang orinya gimana? Belum. Belum, tapi kok bisa tahu? Serius, coba aku pakai. Coba Kakak lihat ya, cocok nggak ya? Ini pokoknya yang paling adem gitu. Kayaknya nggak muat lah ini. Ini kekecilan ya. Nanti ada ukuran besarnya. Oh, ada ukuran besar. Yang mana yang besar? Yang AHA. Kalau saya sih sukanya warna kuning gitu sih. Ada nggak AHA warna kuning? Ada kuning bentar ya. Ada. Yellow gitu ya. Jadi ke Bandung, Wak Geng, aku mau beli baju AHA ya. Jadi AHA ini terkenal karena dia YouTuber nomor 1 di Asia, Wak Geng. Jadi
Wak geng, mencintai produk dalam negeri itu paten wak geng ya. Jadi kalau nggak mampu wak geng beli original, beli yang KW. KW ya, benar ya? Ya, benar ya? Membantu kalangan-kalangan menengah ya? Menengah atau ke bawah? Menengah. Oh, menengah. Kalau beli yang KW itu membantu kalangan bawah. Kalau beli yang ori baru membantu kalangan menengah ke atas ya. Oke, siap. Yang mana yang warna kuning? Lihat dong. Ini cobain dulu, nanti ada warna kuningnya. Oh, yang ini ada warna kuningnya? Bukan. Itu bukan. Ini apa? Oh, ini kecil. Ya, ini kayak gitu. Oh, dia ada yang kayak gini. Kalau kecil gini harganya berapa? Sama. Enggak ada enggak AHA yang 50.000? Enggak ada. Enggak ada. Memang paling murah. Hah? Paling murah. Udah lama enggak Kakak jual baju AHA ini? Udah lumayan, udah 1 tahunan. Udah 1 tahun? Serius? Laris. Laris. Oh, ini kekecilan, Mbak. Oi yo, Etim, WhatsApp apa kabar? WhatsApp apa kabar? WhatsApp apa kabar? Kembali lagi channel paling bermanfaat, paling beredukasi, tentunya paling paten ya, geng. Udah mirip AHA enggak? Hah? Serius? Udah mirip AHA enggak? Udah. Hey yo, Etim, WhatsApp apa kabar? WhatsApp apa kabar? WhatsApp apa kabar? Bukan itu ya, geng. Hey yo, Etim, kembali lagi di channel paling bermanfaat, paling beredukasi. Bukan. Jadi, adalah enggak ngerti aku, udah lupa aku. Oke, siap. Kalau pakai kayak gini mirip AHA atau Halilintar enggak ya? Serius. Sehari kira-kira laku berapa biji baju gini? Enggak tentu sih, kadang 3-4. Sehari? Pokoknya sehari tiap hari laku? Ada. Serius? Ada. Wih, paten kali wah geng ya. Keren. Salut untuk Atta Halilintar karena membuat yang bermanfaat, yang beredukasi, tentunya paten buat generasi Indonesia. Mbaknya sendiri merasa salah enggak kalau jual produk KW gini? Enggak. Nanti ditengok Atta Halilintar loh. Ditengok Atta Halilintar mbaknya jual KW gitu, merasa bersalah enggak? Enggak, kenapa sih mau jual barang KW, Mbak? Kalau boleh tahu? Enggak tahu. Enggak tahu. Atau harga KW lebih murah, yang original lebih mahal. Ini ngambilnya dari Jakarta kan? AHA itu kan dari Jakarta. Iya. Dari Jakarta, bukan dari Bandung. Serius? Saya kalau barang kurang tahu ngambil dari mana? Oh, kalau barang kurang tahu dari mana ya? Ini kekecilan nih. Nah, Wak geng, aku bakal beli satu buah tapi ukuran yang besar. Terus nanti ini jaketnya aku bakal giveaway ke kalian yang mau yang agak besar ada dong. SL. Iya. Kasih dong SL warna kuning. Berapa mau satu? Iya, satu. Jadi Wak geng, aku bakal beli. Bentar. Satu ada ya SL? Ada. Oke, siap. Jadi Wak geng, aku bakal beli satu buah sweater AHA Etim ya. Jadi jujur produknya KW tetapi barangnya bagus. KW bagus, 185.000. Nah, aku beli buat kalian yang udah nonton video ini, terus aku pengen kalian menjawab pertanyaan dari aku itu. Kira-kira kalian harus komentar pertanyaan gini, Wak geng, untuk mendapatkan AHA KW yang aku beli ini, untuk aku giveaway kan ke kalian dengan cara kalian harus subscribe terus kasih alasan kalian kenapa mau banget punya AHA KW. AHA KW ini harganya 185.000 satu buah aku beli ya, Wak geng. Jadi kalau subscriberku banyak, nanti aku bakal beli AHA yang original dan aku akan bagi-bagikan ke kalian, Wak geng. Ya, Wak geng ya. Kalian udah lihat aku tadi udah pakai. Jadi ingat, Wak geng, kalian udah subscribe, ketika udah subscribe kalian komentar kenapa pengen banget punya AHA KW. Nah, yang menang itu komentarnya yang selucu mungkin gitu ya, Wak geng ya. Oke, Wak geng, siap. AHA kayak mana ya? Hey yo yo, Etim, WhatsApp apa kabar? WhatsApp apa kabar? WhatsApp apa kabar? WhatsApp apa kabar? Kembali lagi di channel paling bermanfaat, paling beredukasi, tentunya paling paten, Wak geng. Nah, sekarang aku lagi di toko AHA. Bukan toko AHA, Wak geng. Ini toko AHA KW. Tunggu mbak-mbaknya lagi bawain sweater AHA. Mana, Mbak? Ini. Ih, macam beli original kayak gini ya. Iya. Oh, KW juga nih. Ini bukan ori. Ini dia. Ini bakal aku giveaway kan ke kalian. Kalian boleh nengok warna kuning, karena warna kuning tadi kan belum aku coba ya. Aku coba nggak apa-apa ya, Mbak? Harganya berapa, Mbak? Kasih tahu dong. 180. Dolar. Rupiah, 185.000. Keren, Wak geng. Warna kuning ini Wak geng. Walaupun baju AHA, tetapi ini warnanya warna kesukaan aku. Ini XL. Itu udah paling besar. Oh ya. Oh. Berarti Wak geng, XL-nya kekecilan, Wak geng. Aku nggak muat. Nah, tapi nggak apa-apa, Wak geng. Mana tahu kalian ada lebih kecil lagi daripada badanku. Mana tahu kalian pula yang mendapatkan ini, udah nggak apa-apa untuk kalian aja, Wak geng ya. Oke, Wak geng, siap. Ini bakal kami bungkus. Semoga kalian yang dapat ya, Wak geng. Oke, paten. Mbak, bungkus dong sekali lagi. Gak apa-apa ya, Mbak ya? Mbaknya cantik, murah rezeki. Sehari bisa jual 3 lusin AHA ya? KW ya? Serius? Sampai 3 lusin? Atau 3 kontainer? Enggak, 3 potong. Oh, 3 potong. Tak pikir 3 kontainer. Siap. Buka jam berapa ini? Jam 8. Jam 9. Pernah nggak AHA beli KW ini? AHA datang sini? Atta Halilintar? Belum pernah? Kalau dia nanti datang, grebeknya jualan, Mbak, mau boleh nggak? Boleh, Mbak. Boleh ya?
Boleh ya, berarti gini Wak Geng, kalau aku berpikirnya begini, kalau produk itu berhasil, berarti terbitnya KW-KW itu bukan barang itu nggak bagus. Biasanya kalau terbit KW itu berarti barang itu laku di pasaran, makanya keluarlah KW-KW-nya. Berarti barang AHA ini bagus, makanya sampai ada KW-nya, ya Mbak ya? Iyalah, orang-orang yang subscribernya kayak di bawah 10.000, nggak sanggup beli ori, ya dia belinya yang KW ya. Jadi kalau kalian masih subscribernya di bawah 1.000, belum ada AdSense-nya, jangan beli ori, ya kan? Beli aja ya KW, benar ya Mbak ya? Benar ya? Ya benar nggak? Benar ya, tapi kalau bisa hargai produk orang ya, jadi belilah yang original, jangan beli yang KW. Oke Wak Geng, terima kasih udah nonton videoku dari awal sampai habis. Aku Nodi dan ini Mbak Fitri udah nonton video kami. Assalamualaikum, see you next time.